Oke, kita akan ngasih tahu tutorial pemasangan mic Advan 206 isi 2 ya bos ya. Terdiri dari dua mic wireless, terus ada satu receiver dan ada tiga baterai. Terus ada ini pegangannya, terus untuk kabel chargernya ya bos ya. Kita udah masukkan baterai ke receivernya, terus kita masukkan ke micnya. Oke, kita masukkan satu lagi. Jadi ini bisa dicas ya bos ya. Terus kita tancapkan receivernya ke speaker yang udah punya musik karaoke. Jangan lupa di on kan dulu bos. Tancap. Oke, kita aktifkan micnya satu-satu. Kita sekarang tes penggunaannya. C1, suaranya mantap ya bos ya, halus bisa bos, suaranya halus. C1 dan ini bisa di charge ya bos ya, jadi irit baterai, nggak perlu beli-beli baterai habis ya kayak gini lagi, udah tersedia include mic-nya. Oke, sekian review dari saya, cek ranjangnya ya bos ya.